VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Village Morning di hari Senin 29 April 2024 bersama saya Eva Mazreva dan produser kami Jimmy Manan. Semoga bisa diterima di seluruh belahan Indonesia, paling nggak Sabang sampai Merauke, karena kadang-kadang suka ada gangguan. Karena kami mengudara langsung dari studio kami di Studio 17 VOA Indonesia di Washington DC. Nah, saya tahu juga meskipun hari ini baru hari Senin di Indonesia, saya yakin banyak yang berangkat kerjanya subuh-subuh nih supaya bisa pulang cepat. Dan nanti bisa nonton semifinal Piala Dunia U23, ya kan? Saya kebayang teman-teman yang sangat nasionalis itu bakal fokus mungkin bobeda barangkali dengan segala macam kacang dan sebagainya itu di depan layar TV untuk nonton pertarungan Indonesia melawan Uzbekistan dan juga Jepang melawan Irak. Empat tim yang sama-sama bakal berebut tiket ke partai final U23. Nanti ada informasinya untuk Anda, termasuk soal Make America Great Again. Make Europe great again. Go Donald Trump. Go European sovereignty. Jadi, ya itu tadi laporan bahwa jika menang pemilu nanti Presiden Donald Trump katanya dia siap memperbarui aliansi sayap kanan dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Juga ada laporan dari Indonesia. Kita harus melihat berapa signifikan sih kapasitas produksi baterai Indonesia. Jadi, tanpa adanya demand dari kendaraan listrik tidak akan terbentuk demand di baterai dan tidak akan terbentuk signifikan baterai supply chain. Itu tadi laporan tentang urgensi hilirisasi nikel di Indonesia. Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken akan kembali terbang ke Riyadh untuk melangsungkan sejumlah pembicaraan pada hari Senin dan Selasa tentang bantuan kemanusiaan di Gaza, peta jalan wilayah Palestina pasca perang, dan stabilitas serta keamanan di Timur Tengah. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Blinken akan membahas sejumlah upaya berkelanjutan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, juga soal pembebasan sandera, dan bagaimana Hamas yang kini berada di antara rakyat Palestina dan gencatan senjata. Blinken akan ikut serta dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Kerjasama Teluk, yaitu satu aliansi negara-negara Arab di kawasan yang berbatasan dengan Teluk Persia. Pertemuan ini akan berlangsung di Riyadh. Berbicara dalam program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, Amerika masih terus mendorong gencatan senjata selama 6 minggu dalam perang Israel-Hamas yang sudah berlangsung 7 bulan. Perundingan untuk mencapai gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa bulan dan meskipun secara berkala ada isyarat bahwa perundingan hampir mencapai kesepakatan, Kirby tidak pernah memberikan indikasi tentang kemajuan perundingan itu. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell ikut membahas perang Israel-Hamas di Gaza saat bicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Riyadh hari Minggu. But even if we have a ceasefire, we still have to deal with the repercussions of the conflict, not just in Gaza, but in the West Bank, beyond, in our region. Faisal mengatakan kalaupun gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai di Gaza, kita masih harus berurusan dengan dampak dari konflik itu, tidak hanya di Gaza, tapi juga di tepi barat dan di luarnya, di wilayah kita, ujarnya. Seorang pejabat senior Qatar dalam wawancara dengan media Israel telah mendesak Israel dan Hamas untuk menunjukkan lebih banyak komitmen dan keseriusan dalam negosiasi gencatan senjata. Qatar, negara di mana markas Hamas berada, telah menjadi perantara utama bersama Amerika dan Mesir untuk memainkan peran penting dalam membantu menegosiasikan penghentian singkat pertempuran pada bulan November lalu yang berujung pada pembebasan puluhan sandera. Namun Qatar bulan ini mengisyaratkan rasa frustasi ketika mengatakan bahwa mereka sedang mengkaji kembali peran sebagai mediator. Sebuah delegasi Israel diperkirakan akan tiba di Mesir dalam beberapa hari mendatang untuk membahas proposal terbaru perundingan itu. Dan dalam pesan pada Associated Press, seorang pejabat senior Hamas, Bassem Naim, juga mengatakan bahwa delegasi kelompok militan itu juga akan menuju Kairo untuk melakukan pembicaraan. World Central Kitchen, WCK, mengatakan akan mulai kembali operasi di jalur Gaza pada hari Senin, satu bulan setelah serangan udara Israel yang menewaskan 7 pekerja kelompok derma yang berkantor di Amerika itu. Menjelang penangguhan operasi pada awal April lalu, WCK sejak bulan Oktober lalu telah mendistribusikan lebih dari 43 juta makanan ke Gaza. Jumlah ini merupakan 62% dari total bantuan LSM internasional ke wilayah itu.
WCK mengatakan 276 truk yang setara dengan hampir 8 juta makanan siap masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah. WCK juga akan mengirim truk-truk dari Yordania. Serangan Israel terhadap truk bantuan kemanusiaan WCK yang menewaskan 7 staf mereka 1 April lalu memicu kecaman luas dunia. Banyak sekutu Israel termasuk Amerika minta penjelasan atas terjadinya insiden itu. Israel mengakui adanya pelanggaran prosedur komando, namun WCK menuntut penyelidikan independen. Pendengar, kelompok-kelompok HAM dan para diplomat telah mengkritik undang-undang yang diam-diam disahkan oleh Parlemen Irak pada hari Sabtu yang akan menjatuhkan hukuman penjara yang sangat berat pada kaum gay dan transgender. Al-madda wahid yulga ism kanun mukafahat al-baga al-mansus alaihi fi kanun mukafahat al-baga rakam 8. Taswit. Tamat al-muafakat. Undang-undang baru itu disahkan dengan sedikit pemberitahuan sebagai amandemen terhadap undang-undang anti pelacuran yang sudah ada. Undang-undang baru ini menjatuhkan hukuman 10 hingga 15 tahun penjara untuk hubungan sesama jenis dan hukuman penjara 1 hingga 3 tahun untuk orang yang menjalani atau melakukan operasi transisi gender dan praktek efeminitas yang disengaja. Undang-undang ini juga melarang organisasi apapun yang mempromosikan penyimpangan seksual dengan ancaman hukuman setidaknya 7 tahun penjara dan denda 10 juta dinar. Versi rancangan undang-undang anti prostitusi sebelumnya yang akhirnya tidak disahkan akan memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati untuk hubungan sesama jenis. Meskipun homoseksualitas merupakan hal yang tabu dalam masyarakat Irak yang sebagian besar konservatif dan para pemimpin politik secara berkala meluncurkan kampanye anti-LGBTQ, Irak sebelumnya tidak memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalisasi LGBTQ. Para pejabat Irak membela undang-undang tersebut sebagai upaya menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat dan mereka menggambarkan kritik terhadap undang-undang itu sebagai campur tangan Barat. Pendengar, jika menang pemilu, mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia siap memperbarui aliansi sayap kanan dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Janji itu disampaikan Trump, bakal capres dari Partai Republik tahun 2024 ini, dalam pidato di konferensi konservatif CPEC di Budapest. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Henry Ritual dari London, para analis mengatakan Orban mengupayakan gerakan konservatif global yang diharapkannya akan memberi kemenangan. Conservative Politic Action Conference, CPAC, atau Konferensi Aksi Politik Konservatif, telah lama menjadi kekuatan dahsyat dalam politik sayap kanan Amerika. Kekuatan tersebut kini menyebar melintasi Atlantik sampai ke Hongaria. Untuk tahun ketiga berturut-turut, Hongaria kembali menggelar CPAC Eropa. Tuan rumah dan pembicara utama Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, mengatakan kaum konservatif berpeluang merebut kekuasaan pada tahun pemilu. Kepada massa, Orban mengatakan, "Make America great again. Make Europe great again. Go Donald Trump. Go European sovereignties. Jadikan Amerika kembali hebat. Jadikan Eropa kembali hebat. Ayo Donald Trump. Ayo para penguasa Eropa." Dalam pidato yang direkam untuk konferensi itu, Jumat, Trump mengatakan dia siap memperbarui aliansi konservatif dengan Orban. As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values. Asalkan tetap bersatu dalam visi, setia pada prinsip-prinsip dan tidak takut dalam mempertahankan nilai-nilai, kaum konservatif akan memenangkan pertempuran untuk menyelamatkan peradaban kita dari komunis, Marxis dan fasis. Kita juga akan memulihkan kekuasaan konservatisme dan akal sehat dunia. Para pengecam Orban menuduhnya menarik mundur demokrasi di Hongaria. Solt N. Yendi adalah analis politik di Central European University di Budapest. Ia mengatakan, Orban has an ambition to change the discourse. Orban berambisi untuk mengubah dunia. Jadi, dia tidak hanya ingin terus menjabat, tetapi juga ingin memberi dampak pada iklim ideologis. Dan dia berpendapat bahwa dengan mensponsori partai-partai sahabat tertentu, pemerintah-pemerintah dan kelompok dan inisiatif intelektual, ia akan muncul sebagai pemimpin gerakan konservatif. Dan itu bisa mengimbangi fakta bahwa arus utama di Eropa dan negara-negara demokrasi liberal membencinya. Yang juga berbicara pada konferensi CPAC adalah Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakidze. Ia menghadapi protes anti-pemerintah di dalam negeri. Sementara partai-partai sayap kanan diperkirakan akan meraih hasil yang baik dalam pemilu Eropa pada Juni, partai Fidesz yang dipimpin Orban sedang kesulitan menghadapi krisis ekonomi dan rangkaian skandal politik. Pemilihan Presiden Amerika dijadwalkan pada 5 November. Jajak pendapat menunjukkan terjadi persaingan ketat antara Trump dan petahana Joe Biden. Karlina Amkas,
VOA, Washington. VOA. Masih terkait pemilu, industri teknologi tinggi Amerika sedang menilai kandidat-kandidat presiden dan prioritas mereka terkait industri semikonduktor. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden minggu lalu mengumumkan investasi besar untuk industri itu. Semiconductor atau chips terpasang di ponsel dan kendaraan listrik kita. Juga digunakan untuk satelit dan bahkan di lemari es. Chip diciptakan di Amerika, tetapi kini hanya sekitar 12% dari chip yang dibutuhkan dibuat di Amerika. Lewat Chips and Science X, Presiden Biden berkampanye minggu ini dan mendengungkan hibah pemerintah federal senilai $6 miliar untuk pabrik chip baru milik Micron di New York dan Idaho. Ditambah dengan modal Micron sendiri senilai $125 miliar, Biden mengatakan ini merupakan investasi swasta terbesar di kedua negara bagian itu. Folks, my predecessor and his MAGA Republican friends have very different. Pendahulu dan sahabat Republikan MAGA-nya mempunyai pandangan berbeda. Mereka menentang Chips and Science Act yang menggerakkan pertumbuhan sejauh ini. Harus menghentikan perpecahan ini. Saya berjanji akan menjadi pemimpin untuk semua warga Amerika. Apakah kalian memilih saya atau tidak? Investasi ini membantu semua orang Amerika. Memberi subsidi kepada perusahaan semikonduktor merupakan kebijakan baru. Pakar-pakar mengatakan kedua kandidat presiden ini berbeda pendapat. James Lewis dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, you know, in 2015, if you'd asked most Americans, if you'd asked the Obama administration, pada 2015, kalau Anda tanyakan kepada warga Amerika atau pemerintahan Obama, apakah kita membutuhkan kebijakan chips ini, mereka akan menjawab tidak. Keadaannya oke-oke saja. Apa yang harus dirisaukan? Jadi, tren ini baru saja. Dan pemerintahan Trump mengubah pandangannya terhadap Tiongkok. Tetapi pemerintahan yang sekarang telah mampu melaksanakan rencana yang bermanfaat. Baru-baru ini ketika berkampanye, Trump menjelaskan apa yang akan dilakukannya dalam masa jabatannya yang kedua. Status Tiongkok sebagai most favorite nation akan dihapus. I will revoke China's most favored nation. Saya akan membatalkan status perdagangan Tiongkok sebagai negara yang diutamakan. Sejak diberlakukan, Chips and Science Act yang diusulkan Biden telah memicu pembangunan 83 proyek baru. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pangsa produksi semikonduktor Amerika. VOA. Dan kini kita beralih ke Indonesia. Hilirisasi nikel menjadi salah satu kampanye utama pasangan capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran. Namun produksi nikel di Indonesia masih diliputi masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Bagaimana sebaiknya pemerintah bergerak? Kita simak laporannya. Indonesia adalah pemain besar dalam produksi bahan mentah nikel. Namun sebagai produsen produk akhir seperti baterai mobil listrik masih sangat jauh. Analis memperkirakan Indonesia tahun ini hanya menyumbang 0,4% kapasitas produksi baterai dunia. Berikut Putra Adiguna dari Energy Shift Institute. Kita harus melihat berapa signifikan sih kapasitas produksi baterai Indonesia. Jadi tanpa adanya demand dari kendaraan listrik, tidak akan terbentuk demand di baterai dan tidak akan terbentuk signifikan baterai supply chain di Indonesia. Indonesia tengah berupaya menjual nikel ke Amerika Serikat melalui Perjanjian Dagang Bebas Terbatas atau Limited Free Trade Agreement. Indonesia ingin turut mengambil untung dalam insentif pajak mobil listrik yang tengah berlaku di Amerika Serikat, seperti diatur dalam Undang-Undang Inflation Reduction Act tahun 2022. Tapi perdagangan mineral dengan pemerintah Amerika terganjal sejumlah masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Human Rights International mengungkap pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara, yang jadi sentra produksi nikel, menyebabkan penggundulan hutan seluas 5 ribuan hektar dan memiliki 12 pembangkit listrik batubara captive. Berikut Krista Senem, peneliti Climate Rights International.
Apa yang terjadi di seluruh Indonesia adalah pertumbuhan besar-besaran pembangkit listrik tenaga batubara untuk mendukung operasi peleburan nikel. Adalah solusi iklim yang benar-benar keliru ketika membangun pembangkit listrik tenaga batubara untuk memproses mineral dalam rangka transisi energi. Riset ini juga mengungkap banyaknya pelanggaran hak masyarakat setempat, mulai dari pengambilan lahan sampai intimidasi. Krista menekankan, jika perdagangan nikel antara Indonesia dan Amerika Serikat lewat skema perjanjian dagang bebas terbatas terwujud, perlu aturan mengikat mengenai standar lingkungan dan hak asasi manusia. Untuk memastikan bahwa setiap nikel yang tercakup dalam perjanjian tersebut dan mineral Indonesia tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang saat ini kita lihat. Analis menilai Indonesia perlu melakukan perbaikan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, apalagi jika menarget pasar Amerika dan Uni Eropa. Kembali Putra Adiguna dari Energy Shift Institute. Bisa hampir dipastikan bahwa tekanan ESG itu tidak akan berhenti. Sehingga kalau Indonesia tidak secara proaktif bergerak lebih dulu gitu ya, atau bergerak mencoba mengikuti pergerakan pasar, kita akan risiko ketinggalan. Sementara pengamat lain menilai, Presiden Joko Widodo telah mewariskan komitmen dan regulasi tentang perubahan iklim yang cukup kuat. Seperti penerapan panduan investasi lestari yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022. Presiden baru yang terpilih diharap memperkuat dan mempercepat implementasinya. Dari Washington DC, Ryu Tuasikal, VOA.